Assalamualaikum King, apa khabar? Semua baik, okey? Saya nak cakap pasal satu benda. Ada ramai orang mesej saya cakap, oi, you kahwin sama Sajad lah. Oi, Sajad ni cantik lah. Oi, Sajad minta you lah. Apa, saya tak faham. Tapi saya tak tahu Sajad tu apa binatang apa tu. Saya tak faham lah. Kenapa kau orang sibuk itu nama je mesej saya hari-hari. Oi, Sajad tu mau kahwin sama you lah. Apa, saya tak faham lah. Sajad tu apa benda ni, saya tak tahu pun you orang nak cakap apa, tapi tak apalah, kau orang janganlah macam tu. Kalau mau, kalau itu yang ada yang banyak perempuan yang cakap message I banyak, oi you banyak action lah, you banyak action, mau cantik-cantik itu, kenapa mau cantik-cantik saja mau kahwin itu semua. Saya mau cakap satu, okay, itu perempuan tak ada memilih ke apa cakap itu, memilihkan pempilih ke apa tu, saya tak betul cakap. Itu ada kan banyak kan perempuan bisa-bisa macam tu lah. Itu perempuan pun kalau mau kahwin atau mau cari apa, dia mau biasa kalau mau kahwin atau jodoh, dia pun memilih pempilih-pilih. Ha, itu semua dia pun macam tu buat. Bukan lelaki saja, bukan saya saja. Sekarang lelaki saya hari ni, hari tu saya buat satu video, saya cakap saya mau jodoh, mau kahwin, saya mau cantik perempuan. Apa masalah ni? Lelaki tak boleh pilih memilih bili-bili ke? Kau orang saja boleh ke? Itu perempuan-perempuan saja. Kau orang pun tinggallah, kalau lelaki ada hati dia mau cantik-cantik, apa masalah kau orang semua perempuan ni? Ah, lagi saya nak tanya. Kau tinggallah sendirilah perempuan ni, aduh. Kau orang keluar pergi office atau pagi-pagi you pergi mana-mana kerja ke atau apa, duduk rumah saja, apapun itu you punya hal lah. Saya mau tanya, kalau you orang tak make up itu you cantik kan? Tak lagi. You sendiri pun tak cantik. Kalau I tak handsome tak apa, saya tak kisahlah. Tapi you sendiri pun tak cantik lagi. Ah, ha, kenapa macam tu? Kalau lelaki you semua sipura sipulu punya itu makeup you pakai itu semua. Pakai macam-macam makeup mahal-mahal lah. Suami sudah bankrupt, semua orang, semua perempuan punya suami sudah bankrupt. Mau minta itu sipulu punya makeup, sipula ke sipulu ke apa tu? Sepura ke, saya tak faham itu brand apa tu. Itu makeup mau itu, lepas tu sumat timbal ke muka, ha, macam ni timbal, ha, macam mau plaster rumah, ha, macam tu. Bila pergi keluar jalan-jalan makan-makan, ah, ha, macam tu angkat, lepas tu buat itu ada handphone beauty buat itu foto nampak cantik ke Instagram ke Facebook. Saya pakai China punya handphone lah, saya tak ada beauty apa-apa pun. Ah, ha, saya macam ni, saya ada bulu-bulu pun, saya tak shave pun, tak apalah, saya terkisah lah geng. Saya tak kisah, saya handsome ke tak handsome, alhamdulillah macam tu lah. I ni natural lah, natural look lah, faham tak? Saya kalau pergi macam tu, buat beauty punya kamera, buat beauty kamera itu macam tu, saya macam buat macam lain orang, saya pun jadi handsome. Ah, ha, saya tak share tu, tak apalah. Lagi saya nak cakap bagi tahu kenapa itu perempuan banyak mesej ai. Dia orang marah sama ai pasal tu. Oi, you mau cantik-cantik saja itu tak boleh. Itu perempuan punya tidung jatuh. Apa tu, saya lupa itu ada banyak komen pasal tu. Mesej ai banyak perempuan dia cakap you jatuhkan perempuan punya hidung. Ha, you jatuhkan perempuan punya hidung apa, ha, macam tu. Tapi saya nak cakap kalau macam tu, kau perempuan semualah sendiri tak ada hati ke? Kau pun action banyak pakai macam tu, baju letak semua plaster itu semua, color 3-4 color sini sana sini. Ah, lepas tu keluar sini pergi mau cari jodoh macam tu kan, betul tak? Betul kan? Betul. Saya bukan cakap salah tau. Sekarang lelaki pun ada hatilah, sekarang lelaki pun mau cantik-cantik perempuan lain.
perempuan tu bila bangun pagi-pagi itu, saya pun terkejut lah itu kalau saya kadang-kadang tengok kawan-kawan saya. Oi, ni muka ni siapa ni, oi? Ha, macam tu lah. Perempuan-perempuan jangan marah saya lah. Suka hati saya lah. Saya mau cantik-cantik lah. Saya tak maulah yang apa yang you orang rasa. Apa yang saya rasa, saya itu je. Saya bawa unta ke, saya bawa... saya tak mau jadi kipas. Faham? Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.